Kementerian Pendidikan tidak menghalang kumpulan pelajar untuk menyertai mana-mana aktiviti melibatkan kehadiran orang kenamaan, ahli politik dan pertubuhan bukan kerajaan NGO selagi ia mengikut garis panduan yang ditetapkan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya juga tidak menghalang mana-mana pihak termasuk ahli politik ataupun pemimpin NGO untuk menghadiri program atau aktiviti di sekolah. Ini ruang yang paling baik saya fikir untuk saya tegaskan kembali apa sahaja jemputan ya untuk pergi ke program-program sekolah menyertai aktiviti yang maknanya melibatkan orang kenamaan, ahli politik, NGO ya, mesti mematuhi garis panduan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita ada garis panduan jemputan tersebut mesti dipatuhi dan juga mendapat maknanya pengesahan dan juga kebenaran. Ya. Jadi ada proses dia. Jadi kena ikutlah proses tersebut. Itu saja. Maksudnya KPM tidak ada halangan? Tapi tidak ada halangan, mesti mematuhi garis panduan tersebut. Jadi kena semak garis panduan tersebut dipatuhi ataupun tidak. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan lawatan kerja di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Saga, Siliau Rantau, Port Dickson pada Selasa. Fadlina mengulas dakwaan seorang ahli exco Kerajaan Negeri Kedah yang mendakwa pelajar sekolah dihalang menghadiri program jika dirasmikan pemimpin negeri.